Pandey! Pandey! Bisa baca tulisannya di depan. Bilang sama pemilik rumah ini. Ratri datang mau ketemu. Ada urusan apa? Dia pasti sudah tahu. Protes. Aku kenal dia. Mau sampai kapan kamu kayak gini terus, Mbak? Kamu memilih tinggal di tempat seperti ini untuk sesuatu yang gak masuk akal. Bahkan suamimu sendiri aja udah ninggalin kamu. Bilangin ayah, gak usah urusin kehidupanku lagi. Ini bukan soal ayah, tapi aku, adikmu. Aku butuh kamu. Dan ibu. Ibu sakit. Dia kangen banget sama kamu, Mbak. Ayolah, Mbak. Pulang. Yuda juga punya nenek yang sangat sayang sama dia. Yang pasti akan menyambutnya dengan hangat. Atri, banyak orang yang memburu dia. Siapa? Kurawa. Udah lah, Mbak. Cukup ya, omong kosongnya. Siapa itu? Ratri, kamu bawa Yuda keluar dari sini. Lihat belakang. Enggak, Mbak. Kamu yang jaga Yuda. Kamu ibunya. Udah, Ratri. Dengerin aku. Bawa Yuda sekarang. Kamu pergi sekarang. Sama Tante. Ratri, pergi dari sini cepat. Mau apa kamu? Serahkan Raja Musti itu hari ini. Benda tak berguna. Sudah aku buang. Heh, lepaskan dia. Ah!
bisa lari dari gua ini. Serahkan medali itu sekarang. Gak ada yang butuh lo di sini, bro. Lo bilangin apa karyawan lo? Iya, bro. Gue bisa jalan sendiri. Mas, kenapa harus kayak gini sih, Mas? Kita satu kantor lo. Udah gak lagi, Yud. Sampai lo minta maaf sama dia. Dia duluan yang dorong gue, kenapa gue yang minta maaf? Masih mending lo gue dorong. Lo kalau misalnya dibully sama followers gue, kelar hidup lo. Eh, Gledek, lo denger gue ya? Gue cuma minta, lo gak cuma pamer barang, mobil, sama cewek. Ngatur semua. Itu yang orang-orang suka. Katro banget. Lo bilang lo masa punya karyawan kayak gini sih? Habis waktu gue mendingan syuting sama Sanung aja. Cabut. Gue kasih lo share lebih. Eh, mas. Lo yang ngomong lo? Iya, gue yang ngomong. Mas, ya ampun. Gue gak butuh lo sebenarnya nih. Lo gak butuh, gue yang butuh. Mas. Ini bukan soal duit lo. Bukan, sama sekali bukan soal duit. Sip. Lo bukan karena bos lo, udah cabut gue. Tunggu di atas ya, bentar. Diurus nih. Iya, siap. Halo Rin, turun bentar ya. Mas. Mas, lo gak bisa mas manjain orang sakit kayak dia. Cuma gara-gara subscriber jutaan. Mas, ayolah. Yud, lo yang salah. Telat. Gue tahu lo harus ngurusin ibu lo. Tapi harus profesional juga dong. Lo minta maaf sama dia? Gue? Iya. Gue minta maaf kalau dia juga minta maaf sama gue. Please. Sorry, gue udah gak bisa bantu lu lagi. Ini pesangon lu. Mas. 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 Edan gak nih, Bu? Masa belum ada sebulan, ya sudah ada korban lagi loh. Masa sih, Pak? Anak usia 10 tahun, juara fisika loh dia. Pak, gak pinter toh. Lah iya, makanya nih, Bu. Pak. Memangnya selain bocah kuwi, ada korban mana, Pak? Loh ya ada toh, Bu. Itu loh, virolog cewek penemu vaksin corona dan mes. Mati di labnya. Lo melas, ya? Berapa bu? Sama pingin di sana 50 ya? Isi. Tuh, aku sektornya. Yo.
Dut. Mbak. Bu. Kompresor terus ya. Turu ya ini. Oh, pergi kamu dari sana. Pergi. Pergi. Itu kenapa pergi sih, Pak? Itu biasa, ibunya Yuda. Dia itu gila. Suka bikin keributan. Pergi kamu, Morita. Pergi kamu. Pandai. Pergi. Pergi. Bu, bu, bu. Turun, turun. Jangan deket-deket bahaya. Jadi bawa Om Pink. Kesukaan ibu. Eh, tapi turun dulu, ya. Sini, sama gambarnya kasih Yuda. Nanti udah kasih Om Pink. Ayo, sini gambarnya dulu. Nah, iya iya iya, ya, turun terus. Ah, sini 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 sini. Ayo duduk sini. Ah, ya jauh jauh jauh. Bong bong bong. Dah, boleh lagi Pak RT. Oh, Pak RT awas khas nggak sih? Oh ya, ini tadi. Ah, Pak RT siap. Jun, Pak RT, bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon maaf atas kegaduhan yang terjadi malam ini. Tolong dimaklumi keadaan ibu saya. Saya janji ini yang terakhir. Saya janji ini yang terakhir. Dan saya akan segera bayar uang sewa. Ini begini, begini. Saya kemari itu bukan karena soal uang sewa yang selalu telat. Tapi Pak RT, Pak RT. Loh, ini tentang telat. Sudah telat, berisik loh. Ganggu tetangga loh. Pak RT itu sebagai seorang pemimpin harus mendengarkan aspirasi rakyat. Ini dengarkan, Mbak Yuda, dengarkan. Mbak. Mati, Mbak Yuda! Nih, saya ada uang 150 ribu. Ya. Saya kasih 150 dulu, saya minta waktu seminggu lagi. Tiga hari. Ya, tiga hari. Cukup tiga hari. Ya, tiga hari. Oke. Tiga hari ya. Dodah, Pak RT. Bubar, bubar. Bubar, bubar. Pulang, pulang. Pulang. Duno mati. Andek, mau? Yuk. Lu ribut ya sama si Clara Geluduk. Muka lu viral tuh. Viral apaan? Coba lu cek IG, at bibir julid. Bentar. Muka-muka gua dong, kenapa lu yang ngatur-ngatur? Iya, yang berkelas dong. Berkelas-berkelas lu. Masuk, berani lu. Wah, kampret. Katanya gak mau dinaikin. Masih lu males kan, interview orang yang pengen eksis doang. Makanya, subscriber jutaan. Konten gak ada isinya. Er, udah jam 8 loh, kok masih nyiram tanaman sih? 2 menit dong. Ayo, buruan. Er, gue butuh bantuan lo nih, Er. Pasti, Yud. Ini lagi ribet banget mau wisuda dulu. Tuh mak gue udah bawel banget. Hah? Lo wisuda? Wah, rese lo gak bilang-bilang sama gue. Yaudah sini, gue yang fotoin deh. Ya? Yeah? Yaudah lo kalau mau fotoin, cepetan, buruan. Langsung ya. Iya, iya. 30 menit lagi gue di sana. Okay, ya. Okay. Gue siap-siap dulu. Yuk. Bukannya panitia sudah sediain fotografer, Er. Ya bantuin Yuda juga, Pak. Lagian papa tahu sendiri. Kasian ntar dia diusir lagi dari kontrak. Diusir lagi? Siapa diusir? Kayaknya teman kamu itu hidupnya perlu dibantu terus ya. Papa. Bu, bentar ya. Sudah pukul 8, alarmku berdering, tak sabar untuk memulai jalani hari ini. Ku mengangkat hati, takkan ada sendu yang udah. Ayo, kamu kapan nyusul, Yud? Ya, Yuda, kuliah kehidupan nyata aja, Om. Permisi, keluarga Erlangga. Untuk Erlangga, boleh persiapan ke backstage untuk speech? Ya. Emang semua wisudawan speech ya?
hanya lulusan terbaik saja. Selamat. Selamat. Mari silakan. Om Tante, selamat ya. Universitas Barata Astinapura. Sebelum puncak acara dimulai, kami persilahkan Rektor Universitas Barata Astinapura, Profesor Arya Laksana Wibisana, untuk memberikan sambutan. Terima kasih. Selamat siang, adik-adik. Siang. Yang saya hormati, Bapak Insinyur Basudana, Ketua Yayasan Barata Astinapura, dan juga Ibu, saya selalu berpesan kepada generasi muda bahwa siapapun yang merasa beruntung, merasa memiliki kelebihan, jangan sombong, jangan takabur. Karena sifat-sifat itulah yang akan menjadi titik jatuhnya kalian. Saya selalu katakan itu juga kepada Agni, anak saya yang selalu membuat saya bangga. Tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Berikutnya adalah sambutan dari Agni Perwita Laksana, salah satu dari dua lulusan terbaik dengan predikat summa cum laude. Selamat buat semua teman-teman yang lulus hari ini. Perjuangan kita yang sesungguhnya baru saja dimulai. UTS, UAS, tugas, skrip, itu semua hanyalah latihan. Semua harus terus. Erlangga! 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 Erlangga. Capek, Erlangga. Capek, Erlangga. Capek, Erlangga. Erlangga, Bu. Erlangga. Erlangga, sahabatnya udah. Yang sering bantuin kita, Bu. Yang sering bawain Ibu Mping lo kesini. Bu, Ibu. Ibu boleh lupain siapa aja, Bu. Tapi tolong jangan lupain Erlangga, Bu. Sadar
Saudara, belum usai pengusutan kematian misterius beberapa pekan lalu, kini muncul korban lagi dengan kematian yang sama. Erlangga Pratama, mahasiswa Universitas Bharata Astinapura, meninggal pagi tadi di tengah acara wisuda di kampusnya. Pelaku masih dalam proses pencarian, namun dari video bersumber anonim memperlihatkan sesuatu yang sulit untuk dipercaya. Kurawa. Dan untuk mengetahui lebih jelasnya, kita akan langsung bertanya dengan salah satu saksi yang juga merupakan rektor dari Universitas Bharata Astinapura, Profesor Arya Laksana. Profesor, sebenarnya apa yang terjadi, Prof? Pelakunya sangat kuat. Dia mengangkat korban dengan satu tangan. Apakah pelakunya memiliki gen spesial seperti pada tesis Pak Arya? Iya, tapi bukan gen Pandawa. Sesuai namanya, Pandawa itu membangun dan memperbaiki, bukan mencari ulah. Namun ada gen yang luar biasa kuat dan bersifat menghancurkan. Gen apa itu, Prof? Kurawa. Musuh bebuyutan Pandawa. Kurawa terlahir dari kata Ibu, kuru, bilang apa tadi? Yang artinya yang memulai, pelaku. Jadi menurut Anda, gen Kurawa pelakunya? Andai! Butuh penyelidikan yang lebih dalam untuk menjawab pertanyaan itu. Oke. Kemudian seperti apa penyelidikan yang... Bu Pandi udah gak ada. Pandi udah pergi ninggalin kita. Harusnya Pandi yang Ibu lupain, Bu. Bu. Ibu. Ibu. Siapa tuh? Orang yang selalu ada di mimpi gua. Lu yakin itu cuma mimpi? Mimpi yang berulang-ulang kali terjadi, itu artinya pertanda, Yud. Pertanda apa? Ya kan lu yang mimpi, mana gua tahu. Mana sih lu? Saya turut berduka, Pak. Bu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Maaf, Om. Ini sih. Prof. Ngapain lu? Nggak apa-apa, Nathan. Nggak apa-apa. Maaf, Prof. Saya Yuda, temannya Erlangga. Saya juga sempat jadi muridnya Prof. Arya waktu itu. Tapi D.O., Prof. Nunggak uang kuliah. Nathan. Saya turut berduka, Dek Yuda. Pastinya nggak mudah untuk kamu. Saya dengar kamu berusaha mengejar pelakunya. Iya, betul, Prof. Kayak nggak usah so jagoan. Ini urusan sama polisi. Prof, ini sebenarnya menyangkut ibu saya juga. Ibu saya udah lama hilang ingatan. Tapi kemarin saya lihat ada yang aneh. Dia menyebut kata Kurawa. Saya lihat pelaku di TV. Prof, apa benar Pandawa dan Kurawa itu ada? Kalau kamu penasaran soal itu, kamu bisa mampir ke rumah saya. Tahu rumah saya, kan? Makasih, Prof. Iya. Makasih ya, Mas. Ya, Mas. Tesis saya itu membahas perilaku unik dari orang-orang yang belakangan ini tumbuh dengan pesat. Keunikan ini genetis dan juga banyak jenisnya. Yang paling sering saya temui adalah gen Pandawa. Jadi Pandawa dan Kurawa itu nyata? Mereka ada. Ribuan bahkan jutaan tahun yang lalu. Nak. Iya, Pak. Coba tolong ambilkan peta sejarah manusia. Oke. Prof, kalau mereka memang ada, tapi kenapa mereka nggak pernah dituliskan dalam sejarah kita? Sejarah ditulis oleh para pemenang. Itu kata Winston Churchill. Winston Churchill mengutip dari Napoleon. Kamu betul, Nak.
Catatan yang satu bisa jadi berbeda dengan catatan yang lainnya. Mana yang benar? Nggak ada yang tahu. Coba bayangkan, bagaimana jika si pemenang adalah orang yang salah dan kita meyakini sejarah yang ditulisnya? Pandawa, Kurawa, Raksasa, Dewata. Mereka ada 3.000 tahun sebelum Masehi. Mereka anak cucu Adam. Sama seperti kita. Bedanya mereka punya koneksi ke Kadewatan. Kadewatan? Dunia para dewa. Dengan Dewa Siwa alias Batara Guru sebagai dewa tertinggi. Betul sekali. Pada masa itu, manusia dan dewa punya relasi langsung. Kalau Pandawa dan Kurawa itu ada, berarti... Kita adalah keturunannya. Ada dalam darah kita. Gen kita. Kalau Erlangga, apa dia memiliki gen Pandawa? Dilihat dari perilakunya yang baik, jujur, saya yakin dia Pandawa. Saya menyimak interview Prof di TV kemarin. Di situ Prof mengatakan kalau Pandawa adalah musuh bebuyutan Kurawa. Tapi Prof seperti tidak berani mengatakan kalau pelakunya adalah Kurawa. Karena gen Kurawa sangat langka, Deyuda. Saya pernah bertemu satu di Hindi. Orangnya sudah sangat tua sekali. Dia bisa mengambil ginjalnya sendiri tanpa operasi untuk dijual. Mengambil, merebut, mencuri, dan memaksa. Itu semua kemampuan Kurawa. Apa Kurawa juga punya kemampuan melukai? Pandawa juga punya kemampuan itu. Namun Kurawa lebih kepada mengambil. Berarti Kurawa yang mengambil ingatan ibu saya? Bisa. Jika ibumu pernah bertemu dengan mereka. Secara teori, siapapun yang mengambil ingatan ibumu berarti dia memilikinya. Apabila dia memilikinya, berarti dia pun dapat mengembalikannya. Berarti itu bukan mimpi. Siapa nama ibumu? Arimbi. Di mana kamu tinggal? Di kampung pinggir. Saya mau balikin barang-barang Erlangga yang dulu pernah saya pinjam, Tante. Kamu letakkan saja di kamarnya. Sumpah gue gak berani, Min. Takut gue. Lu tinggal ngomong, kan? Eh, Erlangga. Duit banyak. Ranking pula. Siswa nomor satu. Nyali lu segini doang buat nembak cewek. Lu kan tinggal ngomong. Podo kulangan. Ing kalbu. Ing sasmito. Amri lantip. Berlatihlah hingga kalbu mengerti. Lo ngapain kesini? Lo juga ngapain pura-pura ngebalikin barang-barang Erlangga? Oh, enggak, gue emang mau balikin barang-barang Erlangga. Sekaligus gue dah kamar, barangkali ada petunjuk pelaku. Gue satu dosen pembimbing bareng Erlangga. Dia pernah bilang kalau dia pengen jurnal. Tapi belum sempat ditunjukin. Lo sahabatnya kan? Kalaupun gue tahu, kayaknya itu bukan urusan lo deh. Erlangga bukan kedua pertama, Yud. Urusan gue. Kalau gue maju ke podium belakangan, mungkin gue yang mati. Oh, jadi menurut lo, lo spesial. Dan lo juga nanti bakal diincar, ya? Yeah. Balik. Lo udah, mending lo balik. Kasih tau dulu tempat Erlangga biasanya nyembunyiin barang-barang. Ya, udah. Bokap punya peta soal gen persebaran Kurawa. Bisa lo jadiin rujukan buat nyari tahu siapa yang ngambil ingatan nyokap lo. Gue kasih ke lo gratis. Erlangga emang sahabat gue. Tapi bukan berarti dia cerita semuanya ke gue. Lo tau arti tulisan itu dari mana? Serat ulang Rey ada jadi bacaan sehari-hari gue. Hmm.
Buku apaan tuh? Katanya serat Ulang Arif udah jadi bacaan sehari-hari. Lo bisa baca aksara Jawa? Dari kecil. Nyokap gue yang ngajarin. Voilà Paris, 13 September. Jam 4. Bentar lagi. Lu kameramen waktu itu ribut sama geledek dulu kan? Yang kata si geledek lo itu kameramen gak berpendidikan, right? Queen, what? Gak ada yang salah dong? Penting buat kita tahu latar belakang cowok ini. Lu gak ada kerjaan lain ya? Selain ngomongin gue. Status minus. Ekonomi minus, kelakuan lo tuh so tau. Nih, hati-hati nih sama orang kayak dia. Bahaya tau gak lo? Sekarang jam berapa sih? Apaan? Kelamaan! Lihat jam dong. Gue cabut duluan ya. Gue harus ngurus nyokap gue. Lo ke mobil sekarang. Nini! Nini! Woi, mana lo? Pergi! Sapu-sapu larang. Memaksa kamu. Iya, yeah, maaf. Maaf, Bu. Maaf, Bu. Lo mati.
Dan gerak. Siapa kalian? Ayo. Ge, cepet ge. Iya bang. Ayo sini. Dan gerak. Siapa kalian? Saya Gigi. Ini Abang Gigi. Dan Nanjaya. Pandawa abis. Kenapa? Gak percaya gue Pandawa? Kalau ini busur tirai. Nyokap pangkat gue sama Bang Danan. Tapi kami biasanya manggil dia Bung Pripat. Karena matanya tajam sekali kalau ngeliat benda pusaka. Toko antik ini milik beliau. Dia Pandawa juga? Bukan. Kurawa. Bang, tenang. Kalian pasti pikir semua Kurawa itu jahat kan? Enggak. Kurawa cuma punya sifat mengambil, menghancurkan, dan menyerap. Selama digunakan dengan baik, kemampuan itu bisa dipakai buat nolong orang. Enggak, anak manis. Kurawa itu enggak ada di kota ini. Itu berdasarkan penelitian selama 5 tahun ini. Bokap lo kurang lama kali risetnya. Aduh, bokap apa? Memang lo tau bokap gue? Arya Laksana kan? Seorang rektor, pengamat budaya, sejarah, dan juga mitologi. Punya anak semata wayang, Agni Prawita Laksana. Mahasiswi summa cum laude Fakultas Sastra dan Budaya yang saat ini sedang merencanakan tesis S2-nya soal hubungan antara manusia dengan mitos, right? Lo mau bajak blog gue? Hacker lo ya? Data kalian aman sama kami. Selain itu, kami juga punya data-data soal Pandawa dan Kurawa yang hidup ribuan tahun yang lalu. Semuanya lengkap. Nggak mungkin. Sejarah itu sengaja ditutupin. Dianggap dongeng. Bokap gue ngulik data itu sampai ke Haryana, India Utara. Kerjaan lo main PS doang, makanya lo nganggap gue apa-apa. Eh, asal lo tau. Lo pikir ibu-ibu yang ngerawat luka kameramen vlog temen lo ini berasal dari mana? Bum Ripat juga berasal dari Haryana, Kak. Cuman Kurawa yang bisa ngelakuin itu. Mengeluarkan racun. Racun? Mantap kan? Bu, ngeliat riwayat kejadian, kayaknya lukanya harus dijahit deh. Soalnya dalam banget tusukannya. Iya, tapi pakai kapak, Bu. Lihat semua yang bisa... lihat semua yang kalian lakuin. Apa kalian juga yang upload video gua berantem sama sosok, ha? Ge, balikin tuh. Bentar. Nih, kamera abang. Gigi balikin. Gue juga yang ngembalikin lo ke rumah. Kalian ngapain nolongin kami? Kita semua itu sahabatnya Bang Erlangga. Ya, betul. Kami gak cuma nolongin kalian, tapi kami nolong diri kami sendiri. Kalau pergerakan kalian tidak terlalu mencolok, kami gak akan lakuin semua ini. Paham? Gih, air. Kalau basa-basi nyuruh minum gak usah loh. Kita mau pamit kok. Risik. Lo pernah sakit sebelumnya? DBD, tifus, cacar, cuma flu biasa? Kayaknya gak pernah. Gue gak pernah sakit dari kecil. Minum. Ini air suci. Gila kali, you think I'm stupid? No. Umpet banget minum beginian doang. Aman kan? Minum. Nih, trust me, don't... Asin! Air apa nih?
Well done. My turn. Kalung apa itu? Pusaka sakti. Mayan. Diam. Bang, auranya sama kayak orang Bang Erlangga, Bang. Mereka semua Pandawa. Lo bisa biasa aja gak sih? Sama kan? Pandawa tuh maksudnya apaan sih? Pandawa yang di wayang-wayang itu? Hah? Ya iyalah, Tante. Wah gila, baru lahir kemarin sore. Bayangin udah nyolot kayak gini. Ungu, apaan tuh bang? Buah naga kali. Hati-hati lo ya kalau ngomong. Nini, yuk kita pulang ya. Lo mau ngapain sama orang-orang halu ini di sini? Queen, ntar dulu. Semuanya, kata Bung Meripat waktu kita gak banyak. Kakni dan Bang Yuda harus dicariin pusaka buat ngelawan Kurawa, ayo. Hah? Bentar. Sebentar ya. Gue gak ngerti sama semua yang kalian maksud. Gue gak ngerti, oke? Dan gue pergi ke tempat tadi karena gue cuma pengen tahu apa yang dilakuin sama Erlangga. That's all, ya. Yeah. Biar semuanya makin jelas, Gigi menunjukin sesuatu. Dengerin. Halo. Buat siapapun yang ngeliat video ini, kalian harus meyakini satu hal. Kiamat segera tiba di penghujung 2022. Begini penjelasan gue. Yang dimaksud dengan kiamat di sini adalah kebangkitan Kurawa dan kehancuran Pandawa. Ribuan tahun lalu terjadi perang saudara antara keluarga Pandawa dan keluarga Kurawa, yang dikenal dengan Bharatayuddha. Perang itu sengaja diciptakan Dewata untuk membersihkan alam semesta dari orang-orang serakah yang akan merusak alam semesta. Maka dipilihlah Pandawa sebagai pemenang. Tapi Aswatama, panglima terakhir Kurawa, tidak terima atas kemenangan itu. Dia melepaskan senjata terlarang bernama Narayanastra untuk membunuh Pandawa. Demi melindungi Pandawa, senjata itu dilumpuhkan. Atas tindakannya, Dewata menghukum Aswatama, mencabut kekuatan yang berbentuk permata dan mengurungnya di dimensi Patala sampai akhir zaman. 15 tahun yang lalu, sebuah meteor jatuh di wilayah utara kota Astinapura. Diduga benda itu adalah permata Aswatama yang sengaja dijatuhkan Dewata untuk membuka jalan perang lagi di masa sekarang. Kebangkitan Kurawa mulai terlihat dengan banyak terjadi perusakan alam, pembalakan hutan, korupsi, pandemi yang sengaja dibuat. Tidak hanya itu, banyak sekali nyawa Pandawa-Pandawa terbaik yang jadi korban untuk kebebasan Aswatama. Untuk menghambat gerak Kurawa, pemerintah secara rahasia membentuk Yoda Pandawa, alias pelindung Pandawa. Sayangnya, lembaga itu ditentang pejabat dan tokoh-tokoh politik bergen Kurawa. Dianggap pemicu tindakan radikalisme di kalangan anak-anak muda. Atas desakan parlemen yang sudah disusupi Kurawa, Yoda Pandawa dibubarkan. Dianggap organisasi terlarang. Para anggota simpatisan Yoda Pandawa hidup dalam ancaman. Bahkan dihilangkan secara misterius. Akhirnya, Kurawa leluasa mencari nyawa Pandawa terbaik untuk kebebasan Aswatama. Perubahan besar akan terjadi. Dan menurut gue, Aswatama akan bangkit dan akan menuntut balas kepada seluruh Pandawa. Proyek ini kehack sama Kurawa. Makanya mereka terlihat agresif. Keberadaan Bang Yuda dan Kakni di kafe tadi memancing mereka. Nih, ayo dong cabut ah. Ngaco ya. Terus kalian ngapain bengong aja? Ya terus lo mau ngapain lagi? Ya lo mau ngapain lagi gue tanya sekarang, ha? Asal lo tahu, gue udah di samping Erlangga sebelum dia meninggal. Sebentar lagi mungkin gue. Lo pikir gue enggak? Tanpa Erlangga, proyek ini enggak akan gue jalanin. Gue enggak mau ada korban lagi. Tungguin mobilnya mana? Di sana, bukan di sini. Lo mau ngapain? Lo ngalahin gue? Tenang. Sebaiknya lo gak usah terlalu dengerin omongan orang lain. Aduh, kalau mau bahas kayak gitu-gitu lagi, jangan deh. Udah, ayo nih. Kalau mau kita bisa hidupin sama-sama.
By the way, makasih tadi udah jadi perisai gue. It's okay. Gue mau nanya satu hal sama lo. Kalau kita semua keturunan Pandawa dan Kurawa, apa gen kita ada hubungannya sama orang tua kita? Menurut ayah, iya. Aku? Cokap gue. Yaudah, ayo gue antar. Entar dulu. Mobilnya di mana? Ayo. Enggak. Entar dulu, kita. Hei, Pak. Ini apa-apaan? Apa sih? Ngapain, Pak? Hah? Ngapain? Kamu kesini lagi ngapain? Kan perjanjiannya 3 hari. Perasaan gue ini sudah 3 hari. Ibumu sudah pergi. Ibumu sudah kabur. Ngajak, mancing emosi. Ibu saya mana? Ibumu. Dibaca, bisa baca toh? Buka ikit, bukit. Yud, nyokap lo katanya hilang ingetan. Tapi kok bisa nulis? Itu dia yang aneh. Biasanya makan aja gak bisa. Pasti ada sesuatu sebelum kita datang. Tapi nyokap lo gak punya musuh kan? Nih, tar dulu nih. Agni, lo serius? Yud, lo serius tinggal di sini? Dari umur 7 tahun. Emang bokap lo kerja apaan? Semacam intel, tapi dikeluarin. Gara-gara bawa kabur anak atasannya. Nyokap gue. Ibu udah sembuh. Bu! Bu! Ibu kenapa, Bu? Kita harus pergi dari sini. Ayo kita mau ke mobil sekarang ya. Agni lari!
bilang apa-apa kan? Ibu. Bu. 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 Bu, jangan pergi dulu, Bu. Tolong, Bu. Please, please. Bu, 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 tahan. Bu, tahan, tahan. Ini, maafin Ibu. Bu, please, please. Tolong, jangan tinggalin Ibu. Bu. Ini udah jadi karma Ibu. Karena ninggalin kakek nenek. Bu, tolong, Bu, jangan tinggalin Ibu. Bu, please. Ibu ada peninggalan buatmu. Bu. Ambil. Kuburan saudaramu, Yuda. Rawat, jaga, jangan jatuh ke tangan siapapun. Bu. Emangnya lo punya saudara, Yud? Enggak. Terus yang dimaksud nyokap lo kuburan saudara itu apa? Maksudnya tali pusar Yuda. Menurut kepercayaan orang Jawa kuno, manusia sebelum lahir ke dunia punya dua saudara. Air ketuban dan juga tali pusar. Kakang kawah di hari-hari. Betul. Medali Braja Musti. Bukannya medali itu diambil sama mereka? Itu pasti tiruannya. Kalau emang benar, ini warisan nenek moyang lo dan ini buat lo, Yud. Artinya lo punya gen spesial. Apa? Gatot Kaca. Kalau emang benar lo Gatot Kaca, artinya lo yang dipilih. Lo yang ditunjuk untuk melindungi semua Pandawa. Nih, lihat nih. Nathan mau nge-possessive gue algo mulu. Gue harus jawab apaan? What should I say? Bilang aja lagi riset. Lo gak mendadak suka sama Yuda kan? Au! Sakit! Kenapa nih? Auranya mirip kayak aura Bang Yuda. Kayaknya ada aksara Jawa deh. Kak, ini bisa baca?
Begitu bisa gak? Surodiro Jayaningrat Lebur Dening Pangestuti. Artinya apa? Segala keberanian, kekuatan, kejayaan, kemewahan yang ada dalam diri manusia yang bisa menimbulkan sifat kesombongan, kelicikan, dan kerusakan akan dikalahkan oleh cinta dan kebijaksanaan yang ada dalam diri manusia tersebut. Nyokap gue dulu sering ingetin gue soal itu. Pasti mantra tuh, Bang. Coba aja lo baca yuk. Kali aja yang bener mantra. Nih. Abang duduk sini. Nah. Duduk sini. Nih. Surodiro Jayaningrat Lebur Dening Pangestuti. Pakai tarik nafas 3 kali aja, Bang. Biar sakral. Coba yuk. Surodiro Jayaningrat Lebur Dening Pangestuti. Woi. Apaan nih? Biar dramatis, Bang. Pakai semburan. Sorry. Itu siapa, Nan? Orang yang udah nyulik bokap dan abang gue. Terus lo gak lapor polisi? Pernah dulu. Bareng sama keluarga korban yang lain. Tapi gak ada hasil. Sekarang gue baru sadar kalau dia cuma alat. Bukan cuma lo, Yud, yang mau balas dendam. Gue juga. Gue harus dapetin orang ini. Orang yang udah nyulik bokap dan abang gue. Gimana pun caranya. Bang! Nyala! Nyala? Iya, nih. Tunggu. Bukan gitu caranya. Benda ini pasti butuh benturan. Biar gue coba. Hei, Bang. Mas, gitu dong, Bang. Lebih kenceng dong. Iya, bentar. Sabar. Udah. Gue tau kemana medali ini harus dibawa. Ikutin gue. Let's go, guys. Ayo! Sini. Nih, listen to me. This is more important, you know? Nathan sama bokap lo mau gimana? Lo gak bisa terus-terusan kayak gini dong. Win, ini lebih penting daripada Nathan, oke? Okay? Lo lihat sendiri kan ibunya Yuda jadi korban. Please, lo urusin Nathan sama bokap dulu ya. Bye-bye. So, you love me? Candi Tetuka! Candi Tetuka atau Candi Gatot Kaca. Gue sengaja bawa lo kesini. Biar energi nenek moyang lo bisa ikutan ngebantu. Sekarang coba lo pukul. Sini, Bang. Apa? Lu pokoknya sini aja. Nah, sini kan lebih keren. Udah. Jaketnya lepas dong. Yud, sebelum lo pukul, lo bayangin satu orang yang paling lo benci. Oke? Okay? Ayo, Bang. Thank you.
harus kontrol. Ah, gue gak bisa kontrol, Len. Tangan gue sakit. Ah. Gigi ambil minum. Baru pertama kali gue ngerasain kayak gini. Nih bang, minum dulu. Berarti badannya bang Yuda lagi penyesuaian. Cepat sembuh ya bang. Berarti emang kayak begitu sistem kerjanya. Kekuatan di medali ini gak abadi. Lo harus pakai sesuai kebutuhan, Yud. Sorry ya, nih. Yud. Gue sempet ngeremehin kalian. It's okay, Nan. It's okay. Yes, yang penting proyek ini harus tetap jalan. Ini lagi si Erlangga. Bener, bang. Bang, kata Bu Meripat ini saatnya. Proyek Satria Dewa harus lanjut. Lanjutkan, bang. Please. Bang. Iya kan? Oke. Proyek ini lanjut. Hari ini, jumlah orang-orang yang bergen Kurawa semakin bertambah. Mereka dipersiapkan menyambut Aswatama yang diyakini sebentar lagi akan bebas dari kutukan. Bos, dokter udah datang. Turun aja ke sana. Selama kita menjalani proyek ini, masing-masing dari kita harus menjaga rahasia. Identitas kita tidak boleh terlihat siapapun, apalagi sampai ketahuan Gen Kurawa. Kita harus tetap underground. Bergelap-gelaplah dalam terang, berterang-teranglah dalam gelap. Ngapain liatin open BO? Hah? Pacarmu yang dulu open BO? Hah? Serius lo, Gong? PO, PO, PO. PO, open PO. Dagang daster ini.
Lagian udah mau nikah kok masih liatin mantan. Jangan sebut mantan. Didengarnya gak enak. Kesannya tuh kayak barang bekas. Memang bukan. Ya bukan lah. Alumni. Nah. Biar kamu bisa reunian. Hah? Tikus. Makan tuh. Aduh. Canda aja. Tapi cewek-cewek zaman sekarang tuh seksi-seksi. Kemarin ada penumpang seksi banget. Duduk di belakang. Nempel. Pas ngerem. Set. Yeay. Empuk dong. Keras. Kok keras? Duduknya jongkok. Kena dengkul. Udah. Ada orang duduk jongkok. Jangan bohong. Orang duduknya jongkok tuh gak berpendidikan. Bohong aja. Gak ada akhlak. Itu ada. Jongkok. Wah, gak berpendidikan tuh. Bagong bercanda mulu nih. Omong. Tolong nasihatin Bagong dong. Nasihat apa? Ini kan Bagong mau nikah. Biar nikahnya tuh bahagia, Romo. Biar matanya gak jelalatan. Tak kasih tahu ya. Orang nikah itu ikhtiar belajar bareng-bareng nemuin kebahagiaan. Jadi nanti bahagianya tuh bareng-bareng. Bareng-bareng siapa, Romo? Ya bareng Wewe Gombel. Hah? Wewe Gombel? Ya bareng calon bojomu kuwi. Oh. Gong. Lu bener tuh, mantanmu sekarang open BO. Mau ngapain? Romo itu. Mau ngelawan, nak. Kualat. Udah. Aku mau beli rokok dulu ya. Kalian dong, nitip seserahan. Mau sama istrinya juga? Hah, ada. Canda, bro. Seserahan udah kubeliin. Hah? Di sini nih. Kain tenun kan? Bebas ongkir. Truk! Beli sini aja! Gong, temenin gue yuk. Kemana? Cari makan. Ini kita bertiga lagi cari makan. Disangkain ngojek begini hobi. Emang passion ngojek? Tahu. Makan. Kita makan. Makan. Oh, makan. Temenin gue. Ayo. Makan. Berangkat dulu ya. Tapi mampir bentar ya ke KUA. Hah? KUA? Iya. Ngapain? Saya kan mau nikah.
kekuatan itu untuk mengambil pusaka Braja Musti yang berada di tangan anak Arimbi. Ambil jiwatma anak itu untuk membuka gerbang penjara yang mulia Aswatama. Itu adalah jiwatma terakhir yang paling unggul. Kalau kau berhasil, kau akan jadi panglima Kurawa tak terkalahkan. Jangan sampai gagal. Setelah diketemukan jasad pemecah rekor dunia lari 100 meter Zohri, ditemukan meninggal secara mengenaskan di latihan rutin pada pagi hari ini. Sepertinya polisi juga masih akan melakukan penyelidikan dan kita akan mengetahui itu sekarang juga. Sampai sekarang, rangkaian kematian misterius terus menjadi investigasi kami. Dan saya belum bisa memberikan keterangan yang detail di sini karena kami sedang melakukan proses investigasi. Bang, cepet dapetin sampel darah pelakunya ya, biar Gigi bisa ngacak gennya secara detail. Oke, Mas. Kalian ini dari kantor mana ya? Dari pusat lah. Kenanya lagi. Ini udah korban kesekian, udah jadi masalah nasional. Nggak lihat tuh polisi udah ngedesak kita buat ngungkapin kasus ini. Siap, siap bang. Ini sampel darah, bawa ke rumah sakit, proses, terus kirim ke pusat. Tapi kan yang di sini belum... Mau ada korban jiwa lagi. Jalan sekarang, urusan di sini serahin ke saya. Siap. Ada bukti baru yang ditemukan? Siap, Dan. Belum ada, Dan. Bukti-bukti juga masih seperti pembunuhan-pembunuhan yang terdahulu, Dan. Gimana? Udah dapat belum sampel darah keduanya? Udah, sama rambut pelaku sekalian. Thank you, gue cabut dulu deh. Lu mau cabut? Yaelah, santai kali. Terus, kok ngapain di sini, Nan? Menarik. Oke, coba lo cek. Dari tiga data yang kekumpul, dua diantaranya adalah orang yang sama. Sedangkan yang satu mendingan kita cek sekarang. Oke. Golongan darah? AB. Lo sadar gak sih kalau wajah korban tuh mirip banget sama lo? Iya. Ternyata gue yang diincar. Gue kira dulu waktu gue masih kecil nyokap gue yang diburu. Ternyata gue dan pusaka gue. Hey, ngapain kalian? Lagi riset, Pak. Bentar lagi selesai. Riset. Kalau lagi tugas itu jangan pacaran. Maaf Pak, udah lama ketemu. Kangen. Sidik jari. Sampel darah. Masukkan dalam rekap. Baik, Pak. Mas yo. Iya, Pak. Iya, Nan. Data korban udah terkumpul. Gennya Pandawa dengan kadar 57,24%. Sedangkan pelaku apa? G, cek sekarang. Golongan darahnya O. Kenapa? Pelakunya Pandawa. Hah? Mas, saya izin ke toilet ya. Aku bilang jiwatma anak Arimbi, bukan yang lain. Oke, Mas. Salah orang. Bang, titik lokasinya udah Gigi kirim. Jaraknya, bentar, 4,8 km dari TKP. Tempatnya gedung tua, semacam kayak pabrik yang udah gak kepake. Bang Danan udah di sana, Bang Ida cepetan ya. Dan, lo jelasin dulu. Kenapa ini? Lo tenang dulu. Kalau memang benar pelakunya Pandawa, berarti sesuai prediksi gue. Tidak semua Pandawa bertindak benar. Terus kita harus gimana? Lo tenang dulu.
Kita cari tahu sama-sama. Gue ngerasa dimainin. Danan, Yuda. Ada tempat persembunyian. Gimana? Udah ada hasilnya? Ada apa? Ya udah cepetan, Gi. Ada apa nih? Ada apa, hah? Enggak apa-apa, yuk. Nih, apa? Bang, GG udah nemu biodata pelaku. Hah? Ada apa? Yud, pelakunya udah ketemu. Pandega Perkasa. Ada apa, Yud? Ada foto nyokap gue. Emang lo kenal Pandega Perkasa? Pande! Pande! Dia bokap gue. Ini udah jelas. Ini bukan masalah Pandawa dan Kurawa. Ini masalah gue sama bokap gue. Gue tahu harus minta tolong sama siapa. Yud. Jadi begitu kira-kira niatan kami datang ke sini. Saya paham Agni masih pengen sekolah. Saya akan dukung penuh. Memangnya kamu mau sekolah di mana? Papanya Nathan bisa mencarikan sekolah yang terbaik di dunia. Asal kamu mau. Kalau dari saya, gak ada masalah. Namun saya selalu membiarkan Agni yang mengambil keputusan. Gimana, Nak? Saya belum bisa kasih jawaban. Ya. Yang terpenting Nathan sudah menyampaikan niatnya. Semakin cepat ada jawaban, semakin baik. Karena saya punya rencana untuk pengembangan kampus kita di Singapura dan juga Australia, tentu Pak Arya akan senang bisa menghabiskan masa pensiun di sana sambil nulis buku, ya kan? Iya, Pak. Saya setuju, Pak. Kaget ya? Iya sih. Tapi sebenarnya aku pengen hal kayak gini tuh dibicarain berdua dulu. Kalau dibicarain berdua namanya nggak surprise dong. Kamu kenapa sih nih? Belakang ini kamu kayak berubah gitu? Enggak sih. Oh, gue ngerti sekarang. Nathan, wait. Lo harusnya tahu. Lo sedang berurusan dengan siapa? Niat. Siapa? Anak ketua yayasan Barata Asina. Nggak ngaruh buat mahasiswa drop out kayak gue. Nih gue harus ketemu. Nathan! Apa lo? Gue nggak takut sama lo. Yud, jangan. Agni, main belakang. Yang depan. Agni, kamu bercanda kan? Ternyata begini sikap kamu nih. Awas lo. Lo kenapa geleng? Lo ngapain pegang tangan gue? Sorry. Gue minta maaf udah bikin lo berdua berantem. Sorry ya. Batal nikah tepatnya. Hah?
Jadi tadi barusan dia datang, datang mau ngelamar loh. Jadi mau ketemu ayah. Buat gantiin ngelamar loh. Kebangkitan Kurawa. Apa dasarnya? Ada literaturnya? Agni ngelihat sendiri ya. Mereka mengambil zat jiwatma ibu saya. Dan Erlangga. Saya lihat sendiri, Prof. Tidak ada satu orang pun yang saya izinkan masuk ke ruangan ini, termasuk anak saya sendiri. Ayah tega. Ini Cakra Sudarsana? Iya. Ini pusakanya Kresna kan, Prof? Betul. Itu milik ayah. Semua yang di ruangan ini milik ayah, sayang. Buku ini menjelaskan tentang Aswatama akan terbebas dari kutukan Dewata setelah mengumpulkan 100 jiwatma Pandawa. Terhitung sejak jatuhnya Daru. Sementara saya belum melihat tanda-tanda kejatuhan Daru sampai saat ini. Sudah, Prof. Gak mungkin. Agni ngeliat sendiri ya. Menurut ayah masih 10-20 tahun lagi. Pusaka ini mengatakan lain. Raja Musti. Daru yang jatuh digunakan untuk mencari pusaka ini. Dan sekarang korbannya udah lebih dari 100 jiwa. Boleh saya lihat? Maaf, sepertinya saya nggak bisa menyerahkan pusaka ini ke orang lain. Iya, saya mengerti deh, Yuda. Itu pusaka luar biasa. Ibu, Danan kan udah pernah bilang, Danan nggak percaya begitu, Wan. Bang, lihat deh. Gigi nemu kayak ada wilayah kosong yang sengaja ditutup. Gigi curiga itu tempat persembunyian sosok. Ini adalah pusaka Narayanastra. Dengan pusaka ini kamu akan terlindungi, nak. Bantu saja teman-teman kamu. Tapi Bro, udah ini urusan saya. Nak. Cepetan lo tolongin Agni sama ayahnya di dalam. Cepetan. Lo di sini. Pandawa. Lu teman anaknya Rimbi kan? Di mana dia sekarang? Jangan buang-buang waktu. Habisi mereka. Pak,
lepasin mereka! Gua yang kalian cari. Habisin. Ini yang gua suka. Bawa gue ke bos lo. Gak bakalan. Lo dengerin gue. Apapun yang bos lo janjiin ke lo, itu gak akan kejadian. So tau lo. Lo tau dari mana bos lo kerawa? Bos gue tangan kanan Aswatama. Mustahil dia Pandawa. Coba lo sebutin. Siapa nama bos lo? Lo gak akan tahu. Ge, ambil air sucinya. Cepet. Ini ada salah, Bang. Panglima Kurawa. Bos. Ini dia si pengkhianat itu. Mundur, Ge! Pusaka Bang Yuda dapat dari mana? Gua tahu dia ngomong apa. Dari kecil gua sama dia. Dan itu bukan urusan lu, gua dapat pusaka ini dari mana? Ayo kita ke rumah sakit. Ayo. Lo gak perlu pikirin soal kita. Lo ditakdirin sama Dewata. Lindungin Pandawa. Arya Laksana. Cuma dia yang bisa bantu. Lo pergi ke Arya Laksana. Queen. Queen.
Ngapain lagi sini? Hah? Urusan kita udah selesai. Sahabat. Relax dulu, Bu. Santai, tarik nafas dulu, Bu. Tarik nafas. Sebentar lagi ya, tarik nafas. Ayah dan Arya dulu sama-sama Yoda Pandawa. Kami sangat dekat. Tanpa kehadiran Arya, kelahiranmu tidak akan selamat. Saya mau bantu sahabat saya, Sus. Tidak apa-apa. Tali pusarmu hanya bisa diputus dengan pusaka Kontawijaya Danu. Lo gak usah sebut-sebut ayah, eh? Lo bukan ayah gue lagi. Lo yang dengerin gue. 15 tahun gue hidup sama ibu. Gue pindah dari satu kontrakan ke kontrakan lainnya. Ibu kerja serabutan biar gue bisa sekolah. Sambil ngelawan ingatan yang lama-lama hilang. Saking sakitnya kepalanya. Ibu sering teriak-teriak kayak orang gila. Lo gak tau kan? Kalau gak ada keluarga Erlangga, gue gak tahu bisa bertahan hidup pakai apa. Terus lo datang minta maaf gitu aja. Hah? Lo jangan mimpi. Ayah sengaja meninggalkan kamu dan ibumu karena ayah harus menghadapi kurawa-kurawa itu agar tidak datang mengambilmu dan pusaka Brajamusti. Sayangnya, mereka terlebih dahulu datang ke kalian. Ayah mengira kurawa-kurawa itu berhasil mendapatkan Brajamusti dan membunuh kamu dan ibumu. Mulai saat itu, ayah memilih tetap menjadi Yoda Pandawa, meskipun sudah dilarang. Sayangnya, ayah tidak berdaya karena sendirian. Makin banyak korban berjatuhan di pihak Pandawa, hingga ayah tidak sengaja bertemu kamu. Ini adalah pusaka Braja Denta, pasangan Brajamusti. Dengan kedua pusaka ini, ayah berharap kita sama-sama menemukan persembunyian Kurawa. Hanya dengan pusaka sakti, kita bisa menembus dimensi lain menuju Gerbang Patala, kota tua Hastinapura. Ini saat yang ayah nanti-nantikan dari dulu. Menghadapi para Kurawa. Melindungi para Pandawa.
Selamat datang di Patala. Gua akui kehebatan pusaka kalian bisa masuk kemari. Tapi kita lihat. Apa kalian bisa keluar dari sini dengan selamat? Jangan terkejut. Ini adalah anugerah. Anugerah? Kita adalah abdi yang mulia Aswatama, nak. Ya, tapi kita bukan Kurawa, ayah. Begitupun Aswatama. Beliau bukan Kurawa. Juga bukan Pandawa. Lalu kenapa mereka membela Kurawa, anakku? Karena Kurawa lah yang berhak atas kekuasaan Astinapura yang direnggut oleh Pandawa. Dulu, ayah dan ibumu dan Pandawa-Pandawa itu, kita berjuang bersama. Namun sekarang mereka menjadi pejabat. Mereka lupa akan tujuan perjuangannya. Ayah dan ibumu mengkritik mereka. Namun ibumu malah menjadi korban. Kaki ayah lumpuh seumur hidup. Ayah frustasi. Ndaru turun saat ayah hendak bunuh diri. Jadi ayah dibalik pembunuhan para Pandawa. Herlangga, Ibu Yuda. Pengorbanan dibutuhkan, anakku. Gatot Kaca,
masih teringat dengan jelas bagaimana tangan ini dulu menyelamatkan nyawamu. Tolong hentikan semua ini, Prof. Pandega, Pandega. Buat apa kamu teruskan semua ini? Kita bersama lagi. Kamu sendiri pun sebenarnya sudah muak kan dengan segala kerusakan dan kemunafikan di dunia ini. Prof, tolong hentikan kegilaan ini, Prof. Bapak dan anak sama aja. Beceng, selesaikan. Tolong, Pandega. Yuda, jangan ya. Tolongin, Yuda. Yuda, jangan ya. Thank you.
Sudah cukup drama keluarganya. Sini! Gua belum mati. Aswatama. Thank you.
suku Narayanusto, kagum lumbes kadikdayang isu, anani, kape iki, turung paripurno. Lu udah tamat, Kurawa. Masih ada ratusan, bahkan ribuan Kurawa yang belum terlihat. Udah, jangan! Udah cukup, Yud. Cemen lu. Bunuh gua! Bunuh! Gua masih ingat muka bapak dan abang lu merengek minta ampun. Pas mau gua buang ke laut bareng Pandawa-Pandawa cemen lainnya. Pemirsa, pagi ini masyarakat kota Astina dikejutkan kabar kematian misterius Rektor Universitas Barata, Profesor Arya Laksana Wibisana. Sampai saat ini pihak kepolisian masih belum bisa menemukan siapa pelaku pembunuhan misterius tersebut. Mungkin bisa informasinya sebentar. Maaf, adik, kerabat dari korban. Air sucinya, Pak. Terima kasih. Silakan, Bu. Air suci. Diminum ya, Dan? Makasih, Dek. Agni, saya turut berduka cita sedalam-dalamnya. Kasih. Pak Yuda, setelah semuanya selesai, sediakah Anda saya mintai keterangan? Gimana rasanya balik kuliah lagi? Rasanya kayak balik lagi ke rumah yang lama aku tinggalin. Makasih ya. Makasih apa? Jujur, waktu aku ngeliat takdir ayah aku di tangan kamu, hati aku berontak. Tapi setelah itu aku ngeliat wajah ayah bersinar. Dan dari situ aku sadar bahwa setiap manusia di dunia ini punya dharma. Punya tanggung jawab untuk melindungi alam semesta. Dan ayah merusaknya. Seharusnya Dewa mengutuk ayah menjadi manusia nista. Tapi dengan tanganmu, kamu mengakhiri karma ayah dengan mulia. Nek, aku janji.
aku akan menjaga kamu. Sampai kapanpun. Gigi. Halo ya, kenapa, Gigi? Bang, kantor gubernur dikepung Kurawa. Tolong atasi ya, Bang. Koordinat udah Gigi kirim. Segera Gatot Kaca. Aduh, Gigi, gua mau kuliah. Ya, udah, kuliahnya ntar aja. Bang, ini lebih penting loh, Bang. Ayo. Iya, oke. Selamat berjuang, Gatot Kaca. Makasih ya. Hayak nih. Sampai detik ini polisi belum bisa mengidentifikasi siapa orang di balik. Siapa kalian? Agni. Maafkan saya telah mengganggumu. Saya hanya ingin memperkenalkan seorang sahabat, pengganti ayahmu, untuk merawatmu. Perkenalkan, saya Putra Resi Durna. Wahai Putri Kunti, kakak seperjuanganku. Aswatthama. You all busy fishing cafes while I'm catching up a course. Count the numbers right before you talk about scores. Fuck the honey, I'm about a billion. My style is too expensive, I don't think you can afford it. Avoiding all the drama, cause when I'm in it, somebody is getting traumatized. I'm all about wisdom versus four peace for purses. If you ain't pushing the bottom to the bottom, I don't need gang to fuck up your whole gang. Vegas, my two fists, making hits more than your records. They all wanna be booked, but they forget how to read. For so acting like crooks, the day this song drop, it's the last day you will be seen on the scene. Let me intervene, the one who said give it no chances. When it comes face to face, I'm pretty sure they gon' change it. What they say is biased like hoax on every news. Damn, see hooks, got you knuckle full of catches. Those habits always tight, they were commanders, attitude on point. Music name the dopest, every performance energy, hella than a day in hell. I'm the undefeated judoka, Yamashita. Cannibals on me on them oaths, they go past that. Blessed out like that, it's the Nashi Jihad. Those who claim to be the greatest, I slaughter ghosts on a daily like every day in the latter. Juicy beefs, I'm the rebel, the illumination mind. Set the spirit on, fire alarm rings when I'm dropping all the bombs. Fuck the street, I'm all about the money. If you ain't nobody, please do not even think to compete. I'll be a Benny Blanco from the Bronx, the one who puts the bullets in your chest. Better check Alidos on his way out. Never out of breath to show how big my dick is. Wearing cocky dickies, I'll be chilling with your bitches. Man, better take a fucking U-turn, cause that's the only choice that you have. You better listen, bitch. Those habits always die. Liver commanders, attitude on point. Music name, but dopeness. Every performance energy, harder than a day in hell. Clam is all I got, and it's never hard to tell. Those habits always die. Liver commanders, attitude on point. Music name, but dopeness. Every performance energy, harder than a day in hell. Clam is all I got, and it's never hard to tell.